Kabar penutup hari ini, pemirsa, Bupati Jember Hendy Siswanto Rabu siang membuka secara resmi sosialisasi dan bimbingan teknis sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP guna mengejar target minimal level 3 agar tata kelola pemerintah menjadi lebih baik dan prioritas pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sosialisasi dan bimbingan teknis sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP yang berlangsung di salah satu aula hotel berbintang di Kecamatan Kaliwates ini diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Jember. Acara yang diinisiasi Inspektorat Pemkab Jember ini sebagai upaya untuk mengejar target level 3 SPIP sebab saat ini Kabupaten Jember masih berada pada level 1. Didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Alexander Ruby Satyo Adi, Bupati Hendy Siswanto membuka secara resmi sosialisasi dan BIMTEK Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Upaya mencapai target level 3 SPIP sangat penting bagi Pemkab Jember, karena di dalamnya menyangkut bagaimana sistem tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga prioritas-prioritas pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. PIP ini bisa menuju level 3 yang diwajibkan. Saat ini Jember masih di posisi level 1, jadi harus minimal level 3. Kalau sudah level 3 ini menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik di situ dan termonitor dengan baik. Artinya apa? Kalau sudah SPIP ini masuk level 3, tentunya kita lebih fokus di dalam prioritas, dalam bisa melihat prioritas-prioritas pembangunan dan bisa dirasakan manfaat kesejahteraan untuk masyarakat. Ya, memang sinkron ini kan banyak OPD-OPD ya. SPIP ini, sistem pengendalian ini, bagaimana mengelola tata kelola pemerintahan per OPD-OPD. Bagaimana mereka patuh dalam akuntabilitasnya, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari koordinasi antar OPD, pengendalian keuangan yang ada ya, pengendalian keuangan itu, ketepatan sasaran pembangunan gitu, lengkap sekali. Sosialisasi dan BIMTEK Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memenuhi target minimal level 3 SPIP. Dari Kaliwates, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.